Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di tutorial yang hampir sama. Sekarang kita memanfaatkan ya tools untuk protect PDF. Jadi kita punya file PDF ya, mudah ingin kita beri password ya, agar ya sedikit kerahasiaan bisa kita simpan tidak di konsumsi untuk umum ya, untuk file tersebut. Jadi kalau ada teman kita minta, ya ada sedikit privasi, kita kasih passwordnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita klik aja ya, langsung di sini ya. Protect PDF, kemudian kita seperti biasanya choose file. Nah, kita cari. Nah, contoh ya ini ya, RAB, kemudian open. Nah, kita buat passwordnya. Ya, jadi passwordnya seperti gembok ya. Kita coba dengan ketik coba, ketik lagi coba. Ya. Pakai password yang mudah dihafal untuk Anda ya. Jadi kalau passwordnya lupa kan repot. Nah, ya seperti itu. Kita encrypt PDF. Oke, kita tunggu ya. Encrypting. Oke, nah ini sudah selesai. Kita download. Oke, kita lihat di download. Nah, ini RAB protected. Sekarang kita coba buka. Ya. Kita buka, saya klik dua kali. Nah, ini. Nah, ternyata muncul this file is password protected. Please enter a password to open. Nah, ini kalau misalnya ini yang buku orang lain, wah nemu file jadi download. Waduh, ada passwordnya kan ya bisa. Atau teman kita minta ya harus tahu passwordnya. Misal saya ini mau nyoba, nah tidak bisa ya, sembarang tidak bisa. Nah, kita buka dengan passwordnya, open file. Nah, akhirnya buka ya, udah bukan. Oke, sekarang ya misal file ini ya, file RAB yang terprotek tadi ingin saya normalkan kembali ya, karena wah udah ini enggak perlu ada proteksi ya, saya buka kok kelamaan harus pakai password, mau dinormalkan bagaimana? Nah, di sini ada pilihan apa ya tadi, unlock ya, unlock PDF. Jadi buka gemboknya itu dibuka kembali, tidak pakai gembok lagi atau tidak pakai password. Caranya ya ini unlock PDF, choose file yang tadi sudah ada passwordnya. Nah, ini ya, kita open aja. Kemudian kita klik ini, I ping swear that unlock PDF. Nah, passwordnya apa? Coba ya. Really unlock? Yakin dibuka? Ya, oke. Nah, ini filenya RAB protected yang sudah di unlock. Ya, unlock, download. Sekarang kita coba buka ya, kita buka. Nah, yang ini ya, kita klik dua kali. Oke, sudah tidak terpassword lagi. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, mudah bagi kita yang sudah tahu, tetapi mungkin sulit bagi yang belum tahu atau tidak paham. Itu ya. Ya, makanya yang belum subscribe, subscribe aja ya. Kemudian share jika bermanfaat untuk orang lain. Mari kita berbagi ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih. Ya, ketemu lagi nanti di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.